Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Dr. Pengerusi. Saya ada beberapa perkara ringkas sahaja. Di bawah P23 butiran 15100 mencegah hakisan pantai. Kita lihat di sini ada penurunan daripada tahun 2017 sebanyak 41 juta. Tahun 2018 turun kepada 33 juta. Sedangkan kita tahu masalah ini masalah yang besar yang kita hadapi di seluruh negara termasuk di Kelantan. Saya lihat di sempadan Thailand cara dia menyelesaikan masalah hakisan di bahagian tak baik ke atas sana, dia menggunakan groins dan mereka berjaya. Hanya kita tidak dapat melihat di bahagian selatan, di Kelantan atau di Terengganu program ini. Bolehkah pihak kementerian memberikan sebab kenapa kita tidak memilih cara ini untuk menyelesaikan masalah hakisan pantai ini? Dan saya rasa kosnya pun tidak begitu besar jika dibandingkan dengan usaha yang kita lakukan sekarang. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, P23 15300 mengorek kuala-kuala sungai. Kita banyak mendengar rungutan daripada kebanyakan wakil rakyat pada hari ini juga dan beberapa penggal yang lepas bahawa ini suatu masalah yang besar yang menyebabkan banjir dan menyebabkan masalah lalu lintas masuk ke sungai, perkapalan dan sebagainya, nelayan nak keluar ke pantai, ialah masalah mengorek kuala-kuala sungai. Kita lihat di sini ada penurunan yang cukup ketara juga. Daripada 346 juta pada tahun 2017 turun kepada separuh, iaitu hanya 169 juta pada tahun 2018. Kenapa ini boleh terjadi dan untuk kenapakah penurunan begitu ketara sedangkan masalah ini berterusan dan amat besar masalahnya. Seperti. Ya. Boleh. Silakan. Terima kasih. Ya, boleh tumpang ya, Mat. Tumpang. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Terima kasih Pasir Putih. Setuju tak Pasir Putih dengan saya bahawa kita perlu kepada statistik mengenai pantai-pantai yang terhakis teruk di Kelantan dan juga muara-muara sungai yang cetek. Kerana seperti mana yang selalu saya bangkit juga di Pantai Kundur adalah suatu benda, pantai yang sangat terhakis dan saya berharap bahawa kementerian mengambil tindakan yang segera kerana kita akan menghadapi musim terkunjuh tak lama lagi dan juga mengenai kuala terutamanya kuala besar. Muara kuala besar dan baru-baru ini terdapat kematian kerana kuala yang cetek menyebabkan perahu nelayan yang masuk itu terbalik dan mangsa meninggal dunia di situ. So, saya terima kasih jadikan sebahagian daripada ucapan saya. Perkara seterusnya dan P23 dan B23 P23-07200 Jabatan Alam Sekitar ada peruntukan 75 juta dan B23 pengawasan dan penguatkuasaan Jabatan Alam Sekitar sebanyak 82 juta dengan jawatan yang ada dalam 1322 jawatan. Persoalan saya ialah adakah bilangan penguatkuasaan atau penguatkuasa daripada Jabatan Alam Sekitar ini mencukupi? Kerana inilah masalah yang ditimbulkan oleh kerajaan negeri juga apabila ingin mengawal pengundulan bukit di kawasan lodging dan di tempat-tempat lain, selalunya masalah yang disebutkan oleh Jabatan Alam Sekitar ialah kerana kekurangan penguatkuasaan. Kekurangan penguatkuasa. Jadi persoalan saya, adakah ini betul? Atau apakah sebabnya? Kalau tidak mencukupi penguatkuasa, saya rasa perlu ditambahkan bilangan penguatkuasa. Supaya alam sekitar alam hutan kita, alam sekitar kita dapat dikawal dan pembangunan yang dilakukan di lereng-lereng bukit dan tempat-tempat yang mengundang kepada bencana alam itu dapat dikawal dengan baik. Pencegahan adalah lebih baik daripada kita menyelesaikan masalah. Masalah yang timbul disebabkan oleh kerana tidak mengawasi alam sekitar kita. Perkara yang terakhir ialah tentang hutan. B23 butiran 02030 pembangun hutan 020100 pengurusan dan 020200 operasi hutan.
kita lihat kawasan hutan ini di Kelantan dekat 50% kawasan di Kelantan itu masih lagi hutan. Dan kita berusaha sedaya upaya untuk menjaga hutan ini. Tetapi bagi saya, we are losing it lah. Kita semakin kehilangan hutan. Bukan disebabkan oleh kerana kita tidak berusaha kerajaan, tetapi kerana rakyat kita cukup suka pada tanah dan suka untuk membuka tanah. Di kalangan tengah-tengah hutan sana, dia buka tanah. Tanam dengan macam-macam buah-buahan dan sebagainya. Dan ini masalah pengawalan. Pasir putih, nak celah boleh? Tanah merah. Pasir, okay, terima kasih. Kekanda pasir putih. Saya setujulah. Tapi kita daripada Kelantan ni, kita tahu masalah hutan ni, kan banjir yang dulu, banjir teruk sekali yang berlaku. Ini sebabnya kes, kes sebab kita penerokaan hutan yang berleluasa. Jadi saya mohonlah kepada Pasir Putih yang selaku senegeri dengan saya ini, tolonglah beritahu jangan penerokaan hutan itu perlu dikawal. Sekarang ni kita orang kata jeram-jeram semua dah jadi tukar jadi air kuning dah. Terima kasih. Terima kasih. Sikit Pasir Putih. Terima kasih. Saya rasa Pasir Putih juga kena perjelaskan bahawa negeri mana yang menyumbang kepada restorasi hutan negara kepada 46%. Saya rasa itu saya serah soalan-soalan ini kepada menteri lah untuk menjawab. Saya menyokong kedua sahabat saya bahawa kita mesti berusaha untuk menjaga hutan-hutan kita. Dan pihak negeri mesti memainkan peranan yang penting. Maksud pihak negeri paling pentinglah. Tetapi pihak persekutuan juga mesti bersama-sama, bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri untuk menguatkuasakan supaya hutan-hutan kita ini tidak digondol oleh sesiapa yang tidak bertanggungjawab ini. Sekian, terima kasih. Ya, sila, Pak Menteri.